kesian lah. Aku tengok dia punya bantal tak naik sampai macam ni kaki dia kat atas ni. Macam tak selesa kan? Kau. Kau. Buat-buat tak bersalah. Kau semalam. Tak, aku tak saja. Doktor dah sampai. So doktor, macam mana dengan kawan saya ni? Berdasarkan report daripada yang nurse yang tak tadi kat saya, saya tengok kawan awak ni dia kena neurogenic shock. Neurogenic shock ni bila dia mengalami kecederaan dekat dia punya tulang belakang di bahagian torasik 6, dia keadaan dia macam ni lah. Sebab kat situ dia akan menjejaskan dia punya autonomi nervous system, menyebabkan dia punya heart rate menurun daripada normal, dia punya suhu badan pun turun menurun sekali lah. Oh. Betul, doktor kasi rawatan macam mana? Rawatan untuk setakat ni saya bagi hemodynamic stabilization untuk 7 hari pertama. Dan selepas tu kita akan tengoklah macam mana progres dia punya kecederaan. Kalau makin baik atau makin buruk, kita akan ubah dia punya treatment. Betul, dia punya proses pemulihan ambil masa berapa? Yang tu saya tak boleh jamin sebab dia kena tengok berdasarkan patient sendirilah. Oh, tengok dia punya dari segi antibody dia semua. Dari segi, dia punya strength macam mana, dia punya winning sehat tu macam mana. Yang tu lah, kumpul lagi. Tak ada masa untuk dia. Okay. Itu sahajalah. Okay. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.